Ini perempuan tua, berani-berani nonjok muka gua lo. Yang tua pehat, lo mau tambah lagi ya? Udah dong Nyai, udah. Ajar! Memang bener-bener keterlaluan. Kemarin lo bikin si Amir sampai pingsan. Lo tuduh dia jadi bandar judi. Terus apa gua lo tuduh mau ngincar hartanya si Amir. Dan sekarang yang usin Mahmud Badar tuduh kagak-kagak. Tunggu aja lu perempuan, kalau enggak udah tonjok gua lu. Gua jabat nih, gua enggak pegang lu. Udah Nyai. Lepasin. Iya jangan Nyai. Kedua begini, enak aja lu nonjok gua. Ada apaan sih? Ribut-ribut begitu, mana mau. Itu Mak Haji. Pak Haji Muhyiddin kalau bukan begitu, bukan Pak Haji Muhyiddin namanya. Tuh. Abah, ya Allah, Abah bikin keributan lagi. Udah bang, sekarang mendingan Abah pulang dah. Lu ngusir gua, Mon. Siapa yang ngusir daripada ngomongin kagak-kagak di mari? Ah, lu main kerokan aja lu! Gua butuhin dong ke mulut yang busuk itu! Lepasin! 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 Aduh, Mak. Mak, itu mendingan buruan dipesain deh, Mak. Nyai, nonjok Pak Haji Muhyiddin. Si Ira? Nonjok Haji Muhyiddin? Ya Mak, ini yang burung dipisahin deh Mak. Soalnya kalau misalnya Pak Haji Muhyiddin nonjok Nyai balas gimana nya? Ya Allah Mak, burung deh Mak. Soalnya tadi tuh Viva udah tahan, tapi malah Nyai tetap kesana. Yaudah, lu tenang aja di mari ya. Biar gue yang nyusulin si Roh. Mak, di sini aja kan udah ada Cing Nelan, Mak. Mendingan Mak di sini aja ya. Ya udah, Mak di sini aja. Abah, ya Allah, Bah. Kenapa sih, Bah? Abah ditonjok nih sama perempuan gila, peot nih. Hah? Lu bilang lagi gua perempuan gila? Abah dijolohin tuh. Rum, sekarang lu bawa abah lu pulang ya. Daripada di mari urusannya jadi panjang nih, Rum. Lu ngusir gua, Mut. Iya, sih. Ayo pulang. Mana sih, Rum? Gua ditojokin lu gak sakit hati. Malah abah disuruh pulang begini, kayak kambing aja lah. Pulang, ayo. Ayo, bubar, bubar. Jangan di jalanan, mau ngapain, mau ngitungin orang lewat. Ayo, jalan aja. Ayo, Pak. Bikin malu aja. Assalamualaikum, Pak Mugi. Waalaikumsalam. Pak. Bukain, Pak. Makasih, Pak. Ayo. Kelihatannya juragan bos Haji mantan pasti bikin ulah lagi. Pasti itu. Gimana enggak? Lawang pipinya juragan bos Haji mantan aja merah begitu kok, kayak habis ditonjok. Siapa ya orang yang berani menonjok juragan bos Haji mantan? Tapi orang yang sudah menonjok juragan bos Haji mantan pasti sudah jengkel, karena juragan bos Haji mantan selalu bikin gara-gara. Tapi kok yang bawa pulang juragan bos Haji mantan non Rumana? Jadi pusing saya mikirin juragan bos Haji mantan. Samping itu kan bukan saya yang bonyok. Duduk, Bah. Abah tuh kenapa sih? Gak pernah ada bosen-bosennya cari gara-gara sama keluarganya emak. Kok jadi Abah yang disalahin sih, Rom? Kan Abah yang ditonjok sama perempuan gila itu. Abah yang ngerasain sakit, Rom. Kenapa lu sekarang nyalahin Abah lu sih? Ya itu kan omongan Abah gak bisa direm, Bah. Dan satu lagi, Nyai Roh itu bukan perempuan gila. Tapi apa yang Abah ngomong itu bener, Rom. Lu tau gak? Seluruh orang kampung Duku sekarang udah deketin si Amir tuh. Karena Amir udah kaya raya. Termasuk Mbak Tukang Bubur juga tuh. Abah! Coba deh, sekarang ngapain juga dia jodohin si Amir sama si Joreda? Hah? Karena si Amir tuh udah kaya raya. Coba deh kalau Amir kagak kaya, kagak mau dia. Depan matre. Astagfirullahaladzim, Mbah. Ini omongan Abah yang kayak gini nih yang bikin Nyai Iroh itu kalep sampai nunjuk Abah. Tapi tetap aja, Rom. Apa yang Abah ngomong ini bener. Sakit begini juga.
Enggak, Bah. Sama sekali enggak benar. Asal Abah tahu ya, saat Bang Amir itu datang dan mengungkapkan keinginannya untuk melamar dan menikahi Zuraida, Ma itu mengumpulkan kita semua, Bah. Rumbang, Robi, Cing Nelan, Cing Cum, Porodia sama Hari Sukardi. Ma juga nanya sama kita semua, sama Zuraida. Zuraida mau menerima atau menolak? Alah, itu kan basa-basi doang. Di belakang lu, huh? Si Amir tuh ditekan sama Ma tuh supaya mau sama si Zuraida. Itu cuma prasangka buruk Abah. Itu rumah tukang bubur tuh ngebet banget, pengen punya mantu yang kaya. Heran gua, ada aja yang kaya pasti didemen sama dia. Semuanya pengen dikuasai sama dia dah. Bah, kalau emang Abah gak bisa buang rasa benci Abah sama keluarga Emak, sekarang Abah lihat Rum, Bah. Rum ini keluarganya Emak. Jalan banget nih. Si Rum ngotot banget ngebelain keluarga Emak tukang bubur. Kalau gue liatin, ntar keburu Dek Rumi pulang dah. Abis dah gue dikeroyok, secara Dek Rumi pasti bakal ikut-ikutan tuh nyalahin gue. Dia juga kan berpihak sama si Emak. Mana pipi gue sakit banget begini. Abis tonjok sama perempuan gila itu, mending gue masuk kamar aja dah. Sekarang Abah mau ngomong apa sama keluarga Emak? Abah mau ngejelek-jelekin apa sama keluarga Emak? Abah ngomong sama Rum langsung. Apa, Bah? Abah mau kemana? Abah mau ke kamar, mau baringan. Abah inget ya, Bah. Abah jangan bikin gara-gara lagi sama keluarga Emak. Rum sekarang mau balik ke rumah Emak. Rum berangkat dulu. Assalamualaikum. Salam. Bang, lu tuh udah tua. Kenapa sih masih emosian begitu? Aduh. Nyai, mendingan Nyai minum dulu deh. Emos-emosan gitu, nahan emosi. Lu tuh barusan nonjok Haji Muhyiddin. Lu gak kasihan sama si Rumana? Iya, Po. Saya juga sempet nyesel tuh. Begitu lihat Rumana. Nah, terus kenapa lu tonjok tuh Haji Muhyiddin? Habis mau gimana lagi, Po? Ayah udah berusaha untuk menahan emosi, Po. Dengar dia tuh menuduh yang kagak-kagak. Malah ayah dibilang perempuan tua peon. Orang gila lagi. Jadi ayah tuh gak kuat lagi menahan emosinya, Po. Gak kuat. Tapi lu mesti inget. Haji Muhyiddin itu abahnya si Rumana. Ya Allah. Pantas aja Rumana begitu dekat sama Mama Haji. Mama Haji orang tua yang bijaksana sekali. Loh, Nyai kenapa? Kagak apa-apa dah. Dia cuma kecapean aja. Tadi gua udah larang dia gak usah bantu di dapur. Dimaksa. Nah, begini dia kecapean. Oh, jadi Nyai kecapean. Lu anterin deh sana. Ke kamar sana. Udah Nyai, ya Allah. Nah itu udah kagak model lagi, ngapain sih pakai kecapean segala? Ayo kamar Maida. Ayo, Nyai luan kita. Aduh. Tuh Nyai, Nyai. Aduh, terpaksa deh gue bohong sama si Zuraida. Kalau si Ida tahu nih kejadian lo, yang di luar ada yang berantem, gara-gara orang kagak setuju kalau si Ida kawin sama si Amir. Aduh. Ntar nih, kasihan si Zuraida nyantar dia jadi kepikiran terus tuh masalah itu. Mak, kalau menurut lo, Mak juga istirahat ya? Kakak, gue mau nunggu si Rumana pulang. Kalau dia belum sampai pulang kemari, gue pasti kagak enak. Gue kasihan terus sama dia dari mulai dia masih di mari, masih pacaran sama si Robi itu. Gue kasihan terus sama dia. Dia itu selalu ada posisinya di tengah-tengah. Sam, Dick, brother, gue tuh benar-benar puas-puas banget udah ngerasa terwakili namanya Haji. John, lo kagak boleh kayak gitu, John. Kenapa abisnya begitu? Ya, tapi kan Pak Haji Muhyiddin tuh tetap orang tua, John. Ya iyalah, Sam, lo kagak ingat dulu mau tonjok-tonjokan sama dia pas di hari kurban, ya kan ingat gak lo? Ya emang iya sih, tapi kan gue gak ada niat untuk nonjok. Nah, kalau lu, maksud lu apa? Nyai Haji udah mewakili, hah? Udah.
Kalian ini apaan sih? Tapi bener juga John apa kata Isam John. Gua nih walaupun orang baru di kampung Duku ini, cuman gua berapa kali emang suka ngelihat Pak Haji itu cari gara-gara. Emang Haji itu yang bermasalah tuh orang tuh. Itu orang mah emang suka bikin masalah, kagak peduli warga baru warga lama. Iyalah, bisa aja lu mentang-mentang gua orang baru orang lama. Ya elah. Nah gitu juga kan. Udah ayo kerja lagi, Pak. Mal, tonjokannya Ci Irot dasar juga ya, Mal ya. Haji Muhyiddin aja sampai mundur beberapa langkah supaya dia kagak ngejengkang. Ya iyalah, Tar. Secara logika nih, ya Haji Irot itu mantan pesilat. Nah Toha aja badannya yang begitu gede, takut sama dia. Oh gitu ya, Mal? Iya. Untung aja tadi dia dipegangin sama Cing Nelan. Kalau kagak, mukanya Haji Muhyiddin babak belur. Nyonyor. Ngapain lo kayak mama ngerumpi aja? Cing. Siap, Cing. Kerja. Siap, Cing. Siap. Ayo, Tar. Ayo. Maknya tinggalin aja begitu ruangan. Kenapa lah? Ada yang mau diomongin sama Babe? Kalau ada yang mau diomongin, duduk ngomongnya. Nggak baik kalau ngomong berdiri sama orang tua, ya? Iya, Be. Lah, lu ngomong aja. Kenapa lu? Itu Mi, Be. Umi Mariam telepon Layla. Minta Layla untuk jadi pagar ayu di pernikahannya Bang Amir dan Zuraida. Apa lah? Apa gua kagak salah denger nih? Hah? Lu ngomong barusan? Lu orang gila lu. Lu mau-mauan nih jadi pagar ayu buat perempuan yang udah ngerebut si Amir dari tangan lu. Mau kayak gile. Mulai deh. Mau gua minggat. Lah, kalau emang lu kagak keberatan jadi pagar ayunya si Zuraida, Babe izinin, ya. Bangsat! Kenapa? Hah? Apa lu? Kenapa Bangsat ngizinin? Anak sama bapak sama aja modelnya. Ya anak-anak gue kenapa emangnya? Hah? Jangan pakai ngelotot ya kalau ngomong laki. Tau kan? Susah. Pak, lo mesti ingat, emak itu orang yang banyak berjasa ame lo, ame keluarga lo, ame Babe, juga ame Mahmud. Nah sekarang nih, emak Aji lagi perlu pertolongan lo. Masa lo kagak bantuin? Be, insya Allah Layla bersedia banget kok nolongin Mak Haji. Justru Layla bersedia banget. Tapi Layla sebagai anak, Layla kan harus izin dulu sama Babe dan Mami. Babe tahu, Babe ngerti banget. Tapi kan lu lihat sendiri gimana kelakuan Mami lu, Lah, nih sekarang Babe tegesin lagi sama lu, ya. Pokoknya Babe izinin, lu kagak usah minta izin lagi tuh sama Mami lu. Ini sekarang lo telepon Umi Mariam, ya lo bilang sama dia kalau Layla bersedia jadi pagar ayu si Zuraida. Beneran, Babe izinin Layla. Gak percaya masih Layla, bener-bener gak punya harga diri tuh anak. Gimana ceritanya? Dia mau-mauan coba, mau-mauan jadi pagar ayu buat orang yang udah ngerebut calon dia. Gue gak nyangka punya anak kayak begini. Tolong. Bego. Kenapa gak pinter kayak gue sih? Lela. Soimah. Assalamualaikum. Soimah. Kenapa lo? Kagak mau jawab panggilan gue. Gue kasih salam, lo diem aja. Hah? Ini sekarang mukanya lo kecut aja. Kayak sayur lodeh yang udah ampek, basi, terus berbusa. Salam. Lo kagak suka ya?
gue izinin si Lela buat jadi pengiringin penganten. Hah? Loh, Sob. Ini so imani. So imani artinya nyesek banget dalam. Ibarat kata si Atika tuh. Nyesek bertubi-tubi, tau gak? Lu nyesek kenapa ya? Hah? Emang apa yang membuat lu nyesek? Hah? Amir. Langsung si Amir. Ini gue ingetin lagi ya, melalui so imani di Suneo. Lu jangan ungkit-ungkit lagi soal si Amir. Si Amir tuh lu udah mau nikah sama Juraida. Lu tahu kagak? Ya justru itu Bang Sob yang bikin ayah nyesek nih, artinya dalam nih ya. Justru itu. Bang Sob tau kagak? Hah? Si Amir nih mau nikahi si Juraida. Dia pestain gede-gedean sampai motong dua ekor sapi, bayangin. Terus yang bikin hati so imah nyesek lagi apa? Apa? No, si Lela no jual murah harga dirinya. Tau gak? Buat perempuan udah ngerebut si Amir ya. Buat jadi pendamping pengantin tuh, pagar ayu. Itu yang bikin nyesek. Bayangin aja coba. Terus kenapa lo jadi nyesek, ha? Ya jelas ayah nyesek dong, Bang. Coba nih, kalau kemarin dulu tuh si Lela kagak jual mahal sama si Amir ya. Dia jamin tuh si Amir bakal nikah sama si Lela, bukan sama si Juraida. Astagfirullahaladzim. Soimah, lo nih budak apa tuli sih? Apa bolot sih? Udah gue bilang berapa kali lo jangan ungkit-ungkit lagi soal si Amir, lo tau kagak? Lo tega kalau ngeliat si Lela anak kita sedih, ha? Bang. Ini jangan dibolak-balik nih, jangan dibolak-balik. Justru ayah tuh ya, nyuruhin si Lela dari kemarin buat nerima si Amir. Kenapa? Biar si Lela tuh gak sedih lagi, ngelupain si Farid yang udah almarhum. Begitu! Dibolak-balik aja sih! Gimana ceritanya? Gak paham-paham, gak paham nih, Jangan dibalik-balik, emang otak lo aja tuh, Yang dibalik-balik, Lo ngerti kagak? Ngomong-ngomong Bang Sob tuh capek ya. Dengernya nyerocos saya capek, bete ya. Mendingan gue molor, biar nyesek gue hilang. Laki belum kelar ngomong lo, udah ngebelakangin nidurin lo. Ini begini nih, kalau otaknya bebel. Susah kalau dibilangin sama laki. Soimah, dosa apa yang udah lo buat? Sampai gue punya bini modelnya kayak lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan, ya Allah. Astagfirullahaladzim.